Yo, welcome back to my channel. So, hari ni aku nak sambung cerita aku solo traveler ke Australia, okay? Alright, let's go. Guys, selamat datang ke channel aku. Alright, bagi yang dah subscribe, thanks guys. Bagi yang belum, subscribe sekarang, like and comment. Okay, so part 4 sekarang ni untuk solo traveler aku ke Australia. Okay, jadi hari tu lepas aku dapat gaji, okay, hari pertama, hari kedua, hari ketiga, aku rasa dalam 5 hari lah lepas tu aku tak kerja, geng. Aku tak kerja. Jadi aku macam, weh, aku tanya budak-budak ni, budak-budak ni cakap, bang, sekarang ni banyaklah apa, ladang dah habis buah, dah nak habis musim lah. Memang kebetulan pun diorang kata penghujung musim lah. Aku tak faham lagi tau masa tu. Jadi bila aku fahamkan semula untuk aku sampaikan macam mana korang nak faham, dia macam ni lah. Kadang-kadang buah ni, katalah sekarang ni ada musim buah dekat Malaysia. Aku dekat Melaka. Okay, Melaka dah habis buah dah. Aku dah habis buah, dah tak ada kerja lah kan. So kau kena travel satu tempat, tempat lain. Contoh kau kena pergi Kedah, kat sana contoh tengah durian, kau kena pergi kutip durian ke, macam tu lah. Sama juga masa aku pergi tempat yang aku first pergi tu, musim dah di penghujung musim lah. Aku pun macam, oh ok, rupanya kau kena travel. Ok, jadi aku bila dah dapat 3 hari tu lah, tak kerja dalam 3 hari aku tak kerja, aku pun mula fikir, oh ok, kalau tak kerja ni, aku baik aku gerak kan. Tapi budak-budak tu kata, bang, macam ni, kita orang ni masih lagi, dia orang kata ada satu grup lah, ada tiket. Apa kata kalau abang nak kerja, abang terap pergi kat daerah ni pula. Daerah ni orang kata kawan-kawan saya ada kat sana, tengah ada musim. Kebetulan pula diorang kat sana tak ada orang, perlukan orang. Jadi kalau abang nak pergi travel, abang boleh gerak kat sana lah. Okay, aku yang asalnya sebenarnya memang aku buat benda ni just for fun, just for experience aku untuk travel. Aku macam dah trigger tau nak tahu benda ni betul ke tak betul untuk dapatkan orang petik buah ni boleh dapat 5 angka. Okay, jadi aku nak macam untuk aku sendiri je lah, aku nak tahu. Aku tak kisahlah pasal orang lain kan, aku just betul-betul nak tahu betul ke. Dan ni aku rasa yang rare sikit experience lah, sebab sebelum ni aku tak pernah kerja pun. Kalau kerja pun just seminggu dua minggu je. Ini aku dapat macam peluang. Okay, aku pun macam, okay lah, aku cakap aku pergi. Alright, jadi aku pun kembang-kembang back, aku pun travel satu lagi lokasi daerah lain, lebih kurang sejam dua jam lah. Okay, dan member diorang ni sambut lah, dia kata okay, ada orang nak kerja, bla 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 bla. Okay, kali ni aku kerja, aku bukan nak fun, aku nak betul ke bukti yang sebenarnya dapat, macam aku cakap tadi lah. Jadi bila aku dah mula start kerja, masa tu aku tak ingat musim apa. Okay, aku pun kerja. Kali ni kerja-kerja aku dah tak ada main handphone lah. Aku memang nak kejar kan. Okay, aku mula dah dapat gaji first tu, aku mula buat calculation lah. Okay, calculation aku macam, okay, sekira-kira aku cost of living kat sana kan. Okay, kau dapat, okay, untuk orang, okay, ni untuk korang lah yang tak tahu eh. Untuk orang yang visa, permit kerja ni, dia punya gaji quite tinggi juga ah. Tapi kalau engkau kosong sebagai visitor, gaji engkau maybe half or less. Okay, jadi kalau standard kau boleh dapat 15-20, mungkin kau dapat $8 lah, macam tu. Okay, jadi aku dapat masa tu untuk petik buah $8 ke $10. Jarang lah dapat $12. Mungkin aku lah, orang lain mungkin aku tak tahu lah. Aku cerita part aku eh. Okay, aku dapat $8 masa tu. Okay, jadi aku macam $8 eh, sejam per hour lah, sejam. Jadi 8 jam tu, kau kerja sehari, jarang kau dapat maksimum 8 jam. Dalam seminggu 8 jam tu mungkin sekali. Okay, kadang-kadang terlalu panas lah, terlalu sejuk lah. Farmer ni dia tak nak kau sakit. Jadi kau kerja 3 jam lah, kadang-kadang 8 jam. Okay, aku ambil average lah eh. Aku ambil average, kau dapat $8 per jam. Okay, katakan lah kau kerja seminggu, aku ambil average lah. Okay, bukan penuh 6 hari, aku ambil 5 hari bekerja. Okay, 8 kau dapat per hour, kau kerja 8 jam maksimum. Okay, walaupun jarang eh, aku kerja, aku kira ni maksimum 8 darab 8, 64. Maknanya sehari kau dapat $64. Okay, clear? $64. Jadi seminggu kau kena darabkan dengan seminggu darab dengan 5 lah. Okay, darab 5 kau akan dapat lebih kurang berapa? 4
Okey, 8 darab 8, 64 darab dengan 5 hari. So, seminggu kau akan dapat 320. Okey, seminggu kau akan dapat 320. Jadi, sebulan kau akan dapat $1,280. $1,280 ni, waktu aku pergi tu, 2.87. 2.89 lah, tak sampai 3 lagi lah. Okey, aku ambil lah maksimum 2.9 masa tu eh. Kau hanya dapat 3,712 je, babe. Aku tak tahu celah mana yang kata petik buah ni 5 angka. Okey. Jadi nak jadikan cerita, aku pun follow the flow. Okey. Aku follow macam mana petik buah aku kerja betul-betul. Aku nak dry peak lah berapa maksimum aku dapat. Masa tu, aku boleh kat situ 2 minggu, 3 minggu. Sebab kat situ pun masa tu musim dia tak menentu kan. Masa tu semua dah penghujung-penghujung musim lah. Aku dapat maksimum masa tu 2 minggu je. 2 minggu lebih sikit je. Okey. Jadi aku macam aku kalau gaji 3000 lebih, lebih baik kau duduk Malaysia, babe. Maksud aku kalau gaji kau sekadar 3000, 4000, kau duduk Malaysia, kau puas hati. Tapi bila kau duduk kat luar negara, okey, benda yang kau kena faham, cost of living dekat Australia tinggi. Okey, aku nak bagi satu kau contoh lah. Internet contohnya kan, dia bukan macam kita, Unify kau boleh pakai kat mana-mana kedai. Kalau kat Malaysia ni kau minum, kau lepak, sekejap beli air, kau dah boleh dapat kan. Unify 2-3 jam, nak duduk situ sampai lebam pun kat mamak pun tak ada hal, betul. Tapi kat Australia, internet tu dia orang ni meniaga, weh. Kalau kau maksimum sejam, lepas tu dah habis, padam. Kau nak pakai kat handphone, boleh tahan tak kuota dia? Jarang lah yang nak dapat unlimited. Aku cerita ni 5-6 tahun lepas lah. Okay? Jadi kat situ, kos kau. Satu, internet kau memang kena always connected lah. Kalau tak, kau macam mana? Kau nak WhatsApp, apa semua kan? Kau nak guna apps, apa semua? Okay, itu satu. Kedua, dia punya kabin yang kau duduk kat kabin penginapan kau tu boleh tahan tinggi. Ketiga, walaupun kau dengar duduk ladang, kerja ladang, kerja petani, tapi cost transportation nak masuk ke ladang, ambil pergi balik kerja, dia kira, babe. Dia kira. So, lepas tu makan kau. Makan kat sana, kau cari kedai Asia kan. Kuat mahal lah juga walaupun kau dah share. Bagi aku, yelah, bila kau dah tak ada kerja lain, petang kau tak ada entertainment, kau nak buat apa? Kerja kau balik, yelah, kerja penat, kerja berat, jadi kau perlukan makan. Jadi aku nampak kat situ kos lah, babe. Kos dia lebih kurang kalau kau gaji 4,000, mungkin budak SPM rasa 4,000 besar lah. Okay, tapi bila cost of living kau tinggi, plus minus sebenarnya lebih kurang je. Jauh sekali lah nak cerita 5 angka. Kau nak dapat 8,000 pun susah. Aku maksimum pernah buat cerita tu, aku pernah sampai kan 7,000 lebih je sebulan tau. Okay, aku pendek kan, nanti aku cerita macam mana aku dapat tu lah. Okay, okay, jadi aku macam melangok sorang-sorang. Aku berfikir, kenapa orang terkejar-kejar datang sini nak kerja semata-mata. Dah lah, engkau kerja, okay, sorry to say lah, aku boleh cakap engkau kerja dekat sana, tu aku nak cerita kat risiko lah nanti. Okay, kau kerja dekat sana, kau sebelum ni dekat Malaysia, Bangla datang sini, kau kutuk-kutuk hidup macam tu, sama, babe. Sama. Bangla yang masuk kosong lah cerita aku ni. Bangla ke Nepal ke yang masuk kosong, dia hidup macam tu kan. Macam tu lah parti kau hidup dekat sana. Risiko dia nanti aku cerita lah untuk part seterusnya. Tapi lepas aku buat sedikit aku punya gerak gempur ni, okay, sebenarnya tak boleh dapat 15,000 lah. Maksimum kau boleh dapat 6-7,000. Itu pun dah macam kerbau lah kau kerja. Mungkin lah kau, kalau ada orang boleh dapat, akulah kot yang jumpa not the right person lah. Okay, sebab kenapa? Mungkin sebab aku pernah jumpa seorang bapak ni, dia boleh dapat 15,000 ke 17,000 sebulan. Kau tunggu untuk next part, aku nak cerita macam mana aku jumpa seorang pak bapak ni. Aku panggil dia Pak Adodo. Dia boleh dapat 15,000. 5 figure tu paling sikit dia boleh dapat 11,000. Tapi lebih tu semua dia polon, dia boleh dapat above 15,000 ke 17,000. Okay, so bagi yang belum subscribe, subscribe. Yang dah subscribe, thanks guys. Kalau ada salah daripada aku, tolong betul, aku pun nak belajar dengan korang.
Jadi aku just share pengalaman aku. Alright, bye.